Nah, buat teman-teman yang mau menghapus akun Indodana, ikutin tutorial ini. Untuk menghapusnya, tentu kalian buka dulu ya aplikasi Indodana dan login sesuai dengan akun kalian. Pada halaman utama, klik akun yang ada di pojok kanan bawah. Lalu klik edit pada sebelah profil kalian. Nah, ini klik hapus akun. Scroll ke bawah, lalu checklist saya telah membaca dan klik lanjut. Nah, selanjutnya isi KTP, ibu kandung dan juga alasannya dipilih. Kalau sudah, klik hapus akun. Nah, ini pastikan lagi kalau oke, klik hapus akun. Nah, nanti akan dikirimkan kode verifikasi, cek di WA, disalin kembali dan ditempel. Maka akun kalian sudah dihapus. Itu dia caranya, gampang banget bukan? Kalau ada yang bingung boleh banget komen di bawah. Jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Already see you.